Pemirsa, ribuan tenaga penyuluh bahasa Bali di seluruh kabupaten kota mendatangi gedung DPRD Provinsi Bali kemarin. Kedatangan penyuluh bahasa Bali tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait isu pemberhentian tenaga kontrak di Provinsi Bali. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, I Gusti Putu Budiarte, menerima kedatangan ribuan tenaga penyuluh bahasa Bali di wantilan DPRD Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Budiarte turut didampingi anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, beserta perwakilan organisasi perangkat daerah terkait Provinsi Bali. Kedatangan para penyuluh bahasa Bali tersebut mengadu terkait adanya isu pemberhentian tenaga kontrak. Isu tersebut setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, I Gusti Putu Budiarte, dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmen siap memperjuangkan agar penyuluh bahasa Bali tetap dapat bekerja. Bahwa di lapangan atau di masyarakat mereka lah yang punya peran sangat penting. Oleh sebab itu keinginan kami adalah supaya pemerintah Bali, khususnya Gubernur Bali, membuat kebijakan yang strategis untuk mempertahankan keberadaan mereka di masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Gede Arya Sugiarte, menegaskan bahwa Gubernur Bali memiliki kewenangan yang sama dalam memperjuangkan nasib para penyuluh bahasa Bali. Jadi semua tenaga kontrak ini kan mengalami keresahan dengan ya dikhawatirkan kan dengan kalau edaran itu berlaku kan mereka akan diberhentikan kan begitu. Tapi Pak Gubernur sudah sangat jelas, saya sebelumnya sudah melapor ke Pak Gubernur, ini pasti akan diperjuangkan semaksimal mungkin. Dan beberapa kali juga mereka sudah kita berikan penjelasan, akan tapi yang namanya anak-anak muda kan mereka tetap harus menjamin kepastian. Sementara itu, Koordinator Penyuluh Bahasa Bali, Iwayan Suarmaje, mengatakan saat ini status penyuluh bahasa Bali masih tenaga kontrak non-ASN di Pemprov Bali. Sedangkan sesuai aturan, pegawai non-ASN dihapus pada November 2022. Teman-teman semua di penyuluh ini merasa bermasalah bagi kami dengan aturan tersebut. Artinya dengan penjelasan tadi belum puas, Bri? Belum sebenarnya. Kami harapkan ada tindak lanjut dari rekomendasi tersebut. Nah, ketika seperti yang saya katakan tadi, ketika ada rumah, entah apa nomenklaturnya nanti, sehingga tercover dari teman-teman penyuluh yang ada di masing-masing desa kelurahan ini. Budiarte menyebut keberadaan penyuluh bahasa Bali sangat penting dalam menjaga kelestarian kesusastraan Bali. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Provinsi Bali saat ini, terdapat 651 penyuluh bahasa Bali di seluruh Bali. Dirinya pun mendesak Gubernur Bali Wayan Koster untuk memutuskan. Dirinya pun mendesak Gubernur Bali Wayan Koster untuk memutuskan kebijakan strategis untuk menyelamatkan ribuan penyuluh bahasa Bali. Dari Denpasar, Wiradana, iNews melaporkan.